keluar. Loh, aku yang bacain. Ini aku ada yang juga. Rasis. Just Cina doang nggak punya toko. Lu lihat aja nanti ke depannya. Awas lu. Cina doang nggak punya toko. Rasis. Sosok galak. Bilang apa dia? Maaf. It's just a mood. Ada yang bilang Justin Cina doang nggak punya toko. Nggak punya toko. Terus kan? Ya, dia punya restoran boy di Medan. Biasa. Kak Justin sama Kak Nadia jagoan cewek di MC9 siapa? Aku Cheryl sih. Cheryl is such a good cook ya. Cheryl smart. Cheryl is very smart. Cheryl smart. Serem dia. You guys can't read comments anymore? I can't. Oh, damn. Okay, I'll read it for you guys. Okay. Questions. Jocelyn mirip Alden. Diketawain. Iya, dulu mereka saudara kembar. From which angle? Gue ajak Pak Adi ya. Gue telepon Pak Adi sekarang. Oh iya, ada Lord Adi. Okay. Dulu kan waktu masih di sini, pas weekend ngapain aja? Pak Adi, go on live with me. Kita tuh lebih parah loh. Oh, kita nggak bisa berenang, nggak bisa gym loh. Iya, oh, karena bener. Lagi tinggi-tingginya pada saat kita syuting itu. Jadi cuma di kamar tok. Gak bisa ngapa-ngapain. Now, Pak Adi. Kencai. Hampir sama sih. Okay. Gara-gara sudah mulai Omicron ini lo. Oh iya benar. Kalian ngapain? Ngapain nonton MasterChef. Begitu. Belajar. Iya, kadang-kadang. Bukan jago gitu. Kali itu udah jago. Maksudnya malas juga ya, belajar terasa. Apa gitu loh. Iya, ah. Udah kayak, aduh, ini gue udah tau. Nggak, gue belajar kayak masakan Indonesia sih, serius. Indo gue nggak bisa sih. Sama dessert. It's okay, you can do it. Pelan-pelan. Iya. Yeah. Putrinya nelpon, guys. Yeah, I just called Pak Adi and he's going to join us in a second. Wih, ada Pak Adi. He's good. How is he now? Day. Is he okay now? Bukannya kapan dari Bali dia ya? Kemarin tuh untuk oh, udah pulang. Udah pulang. Sebentar lagi ada yang mau birthday nih. Siapa itu? Bali itu base-nya makan ya western. Siapa ya? I cannot read any of the comments. You guys wanna up dulu and then try to get in again? Try ya. Bye. Let's wait. I'll invite Pak Adi, Nadia, and Pak Lito. There you go. Ooh, I can. Hi, Alden. The comments now. You can? I can. Look, why did Pak Adi decline? Why? Kok gak bisa di invite ya? Selipol sih ini. Sabar ya guys. Kita tunggu Pak Adi join. Nah, Pak Adi everyone. He's here. Semuanya minta kamu join loh. Sabar ya guys. Oh, Padi, how are you? Yeah, good. Yeah. Oh, you look so sleepy. How are you guys? I'm good. How about you? We're good. Oh my god, I miss us. I miss the top three.
Who's the guy just now? Palitos ya? Palito ya. Ah. Now, top 16. Yeah, wow, Palito! Halo! Padi, yeah. Salam kenal. Salam kenal, bro. Kok background lu sama Nadia? Iya, Nadia lagi di sini juga. Backgroundnya very very familiar banget ya. Iya, nah dia lagi sendiri juga soalnya. Wah. Aku bikin sama ya, Ilo sama. Sama kan? Nadia baru. Iya, pas banget. Di mana Nadia? Hai. Semuanya halo. Adi lagi ngapain? Ya, halo guys. Wah, my hair is very Adi long lagi already. Dong, si... Eh, aja. Kabar. Ini Bang Awi, gimana Bang? Palito, this is my dad. Halo. Ya. Ya, Palito ya. Gimana? Yeah. Om, putus. Sukses. Thank you, Om. Mas Rama best. Member MCI dong. Itu undangan ke Medan. Undangan ke Medan itu hampir expired loh. Ah. Mungkin bulan 3 lah sebelum masuk bulan 4 ya. Kita ke Medan ya Nadia. Mau Nadia? Ayo. Yuk, barengan. Let's go. Kayaknya okay. Kayaknya sudah banyak Yogyakarta enggak mau ke Medan lagi deh. Di Medan kita bisa banyak, we can food travel, we can try different food, yeah, kita bikin konten macam-macam. Palito ikut. Nggak bisa kalau Maret. Tata kuliner. Kapan ya? Eh? Bila kita schedule ya? Ini kali siapa namanya Palito? Palito ya? Palito. Oh, tapi mantap cuy. Man, dessertnya bagus. Kalau gue masuk di sini pasti gue kalah habis ya. Saya taruh eh? Palito. Mudah-mudahan. Palito. aku belum follow Lord lah. Tak follow Lord. Aku belum follow Lord. Maaf. Maaf. Oke ya. Halo guys. Nah. Semua sukses. Ini Bang Awi di mana nih? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Oke. Lama banget nggak dengar kabar ya. Nadia. Palito. Palito and Pak Adi. Lord Adi. Oke, sehat dan sukses. Oke. Terima kasih, Om. Thank you, Om. Good night. Ditunggu kemen tambah Palito. Terima kasih, Om. Bye, Dad. Yaudah, kita ke Medan. Dan... Alright, kok gelap? Kok gelap? Ya. Yeah. Padi tahu nggak Palito jagonya masa apa and everything? Kalau Palito nggak salah, gue dia lebih kepada dessert ya. No. Huh? No. Oh, berarti gue salah orang ya? Nggak, gue pikir dia dessert bukan. Bukan, aku jagoanku bukan justru aku paling nggak bisa dessert Pak Adi. Oh, sama dong. Yoi. Sama. Gue nggak bisa dessert, tapi tiramisu gue tetap yang enak. Ini loh dia. Pak Adi, are you talking to me? Pak Adi tuh memang istimewa ya. Gimana? Maksudnya? Ya, nggak istimewa banget. Cuma bisa mengalahkan tiramisu Nadia itu aja. Nanti special about it. Nah, gimana rasanya Palitos bisa mengalahkan seorang... apa ya, kalau gue merasa... Bukan tiramisu itu enak sebenarnya kan, tapi ya... Bila dipuji kayak gitu kan rasanya gimana ya? Terbang aja kan? Kan? Ya, gitu.
Masa yang ngomong itu Sejuna kan? Jadi gimana juri-juri tahun ini? Apa? Palitos ganas ya? Seperti gimana dulu. Juri-juri tahun ini gimana? Lebih cool? Sama aja, Lord. Mereka kritikannya sangat-sangat membangun sih. Yes. Kata siapa? Komentarnya? Komentarnya membangun. Membangun, Lord. Oh, beda ya? Kok season dulu menjatuhkan ya? Kalau season ini membangun ya? Lumayan, lumayan. Ya, ada yang membangun, ada yang menjatuhkan juga lah. Ya. Aduh. Tapi yang menjatuhkan tuh kalau misalnya yang benar-benar kayak fatal, salah gitu loh. Kalau misalnya kayak only a little mistake gitu, pasti mereka membangun banget gitu. Gitu ya? Gitu, Lord. Ya. Lord, jadi gimana masakan ya? Masakan Nusantara, Lord. Nusantara? Gue gak jago masak Nusantara dong, gue gak pandai. Gue cuma bisa aja. Aku gak makan apa-apa, aku tuh baru operasi gigi, jadi ini bengkak, oke okay, guys? Siapa? Ada yang komen. Wesley? Ya, Pak Adi, I just had an operation bengkak. Oh ya, kelihatan bengkak ya sebelah. Ya, dia baru operasi gigi. Oh, gigi bongsu ya? Yo, wisdom teeth. Oh, fun fact guys, kalau kita lagi di backstage, Jasmine sering banget, tadi sayangin. Whoops. Masa penusantarannya Pak Adi? Hah? Lo harus sibuk apa sekarang? Gimana kali itu? Gak ada, gue biasa aja kan. Nah, yang lebih happening ya kayak Nadia, Jaslyn. Pak Adi. Merdah untuk meroket. Di sini yang gitu punya ya, TV ya. Show siapa boleh tolong tunjuk tangan? Merendah untuk meroket. Cicik. Tuh Nadia kok hilang Nadia? Langsung keluar tuh. Ya ampun. Nadia marah. Tak paham dah tuh. Nadia. Dia bete. Ya. Kok jangan marah gitu Nadia? Kok tidur? Gak bisa ketawa. Aduh. Oh, Victor ya. Victor seharusnya dia live dengan gua ini hari kan, kemana itu anak pergi nggak? Jadi lo lebih live sama Victor daripada anak-anak lu? Enggak. Masa gitu? Oke, okay, sekarang gua ya udah. Prince Victor. Jadi oke, sekarang ini kita mau your daughters. Jadi serius nih, Palitos masih di kalau melihat kawasannya masih kawasan karantina ya. Gimana ya? Mantap dong. Palitos masih 16 besar. Masih 16 besar gimana? Kan dia belum keluar. Oh. Belum selesai. Gitu ya? Oh gitu ya? Masih di syuting di Studio 4 kan? Nah dia out lagi itu kan? Out lagi dia kan? Hah? Syutingnya masih di Studio 4 kan? Dia kesel. Masih Lord, masih. Main lah kapan-kapan. Oh gitu ya? Iyalah. Nanti aku datang lagi. Aku datang untuk visit you guys. Oke. Okay. Ya, kita harus datang nonton dong, eh. Benar. Jadi nanti mungkin di grand final aja kita datang ke situ kan. Oh ya. Yeah. Nah. Masih lama dong berarti. Ya, lumayan dong. Jadi buat persiapan dulu. Nadia, kenapa Nadia? Nadia bete tuh. Because you said you wanna go live with Victor, okay lah, bye. Yeah, we all want lah. Man, merupua. Ini apa nih pertanyaannya nih? Adi terus mau buat apa ya? Gak tau, gak jelas. Maybe wanna make merupua or something. Apaan sih? Kurang paham. Dia mau menjebak aku guys. Dia mau menjebak aku. Nah dia cakep banget ya pak.
Lord, ngapain diundang platingnya nggak jelas, kata Chef Renata. Enggak dong, kan it's all about the taste, you know. Sui, ya nggak, Pak Ali? Diundang siapa? Chef Renata? Iya. Yeah. Chef Renata sibuk dong, masa. Gue pun pengen juga, ya, sekali-sekali. Eh, nanti kita buat konten barangnya aja Palitos, ya? Ya, yeah, of course, harus. Boleh, boleh. Let's go. Boleh, nah. Atau boleh atau mau? Bukan mau, bukan boleh, harus. Nah. Wajib. Wajib gitu ya. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Pokoknya sekian cukup sama keluar dari MCI, ketemu sama kalian bertiga, guys. Asik. Yeah. Woi. Siap. Nah. Tapi season ini mantap-mantap, semuanya bagus-bagus ya, hebat-hebat ya. Iya. Iya, Pak. Jago-jago. Jago-jago ya. Mungkin kalau gue di season ini, gue pulang awal kayaknya ya. Enggak lah. Enggak lah. Mungkin top 18 udah pulang gue. Gak bisa gue compete lah. Halo, Palembang. Mantah untuk meroket. Itu ciri khasnya. Gila nasi. Siapa yang buat mie goreng itu bisa menang? Yang buat mie goreng itu kan bisa menang tuh. Eri. The girl. Siapa? Iya. Yeah. Kimei. Ah, Kimei kan? Oh, Kimei. Ah. Dia tuh bikin ini, mie celor. Iya, oh, yeah, itu bisa menang kan, jago tuh maksudnya kan. Tapi Kimei, banyak yang komen. Kimei selalu on point deh. Banyak yang komen. Hah? Kalau misalnya lo tadi, pasti diketawain doang, digituin katanya. Siapa? Kalau gue yang buat, ya? Bukan, maksudnya kalau misalnya lo masih ada, maksudnya lo tuh ya, masih punya bayang-bayang gede tau gak sih di MC9 ini juga? Maksudnya? Kayak kapan aja tantangan Padang ya? Bilangnya gini, ini mah kalau tadi mah tutup mata gitu semua, Lord. Ketawa dia, seneng dia. Oh, seneng ya dia? Langsung kepalanya besar. Kepala rendah untuk kepalanya meroket. Kepalanya besar itu. Banget kalau misalnya puji. Oh. Lain kali kalau ada orang yang sebut-sebut nama gue, lu minta duit aja ya. Wah, ini harus bayar nih. Banyak Lord yang komen dalam pet promo. Nadia. Kok Nadia ini semakin hari makin cantik? Aneh ya, kok. Kayak enggak benar aja Nadia. Kayak enggak benar. Nadia makin cantik, akunya makin apa? Jessie biasa aja. Cantik kan? Juga. Apa tadi? Excuse me. Hah? Enggak, serius. Nadia tuh, ini filter ya, Nadia? Hah? Nadia? Halo, yes. Kok Nadia tuh cantik banget ya? Jadi selama ini enggak? Enggak. Selama ini biasa aja, kan? Nah. Jadi guanya tuh enggak biasa aja? Iya. Ya ampun, kenapa lubang hidungnya dia? Oke. Guanya biasa aja, Pak Adi. Nah, enggak. Ya kita cerita tentang Palitos. Nah, Palitos, jadi lu pernah kerja di mana? Di Indonesia ya? Ngalin pembicaraan. Hah? Gimana? Lu pernah kerja di mana dulu? Apa, Lord? Enggak ngerti ya? Lu enggak ngerti gua ngomong apa ya? Enggak dengar, Lord, serius. Dulu kamu kerja di mana dahulu ya? Nah. Oh, kerja di mana? Oh, iya. Enggak. Jadi Jason enggak cantik, Lord. Hah? Kok itu masuk ke situ lagi? Ya Jason kan? Ya, biasa dong. Seperti kayak gitu juga kan, enggak ada berubahnya kan. Ada yang mau berdi loh. Ale kalau dia udah ada pacar kan. Udah ya? Apa? Jesslyn udah ada pacar ya? Belum, banyak yang kejar tapi. kalau udah ada pacar makin glowing tar, makin glowing kalau udah ada pacar. Iya. Iya, benar. Jadi gimana, Palitos, lu belum menjawab ya, soalan gua tadi? Sorry. Jadi aku dulu pernah kerja di Melbourne, Lord. Wow. Bagus loh, ya. Ternyata Palito is my neighbor, jadi kita pernah tinggal seberangan. Betul.
Tapi nggak kenal. Ya nggak kenal loh. Nggak kenal. Itu bukan neighbor namanya. Neighbor itu yang dikenali. Oh, masuk akal. You know, when they call neighbor, yeah. Neighbor is somebody that you know. No, we call it a stranger neighbor. Stranger neighbor. Yeah, like accidentally. Lord, just no. Pilih Victor atau Jesslyn? Hah? Lord, gimana? Pilih Victor atau Jesslyn? Pilih Victor atau Jesslyn? Ya, dalam tujuan apa sebenarnya? Dalam Padi, secara jepal. Padi, why do you have to think about it? Hah? Okay, ya, in what option, kan? Nah, gak usah lagi, gak usah lagi. Saya gak ya, kalau mau touring, kayak naik motor, barang, ya kau beli Victor, kan? Tapi kalau ya gimana ya? Kalau yang selain daripada touring, main bola mungkin enggak. Mungkin enggak aja Jesslyn, kan? Ya tujuannya apa? Secara general loh, secara general nggak perlu. Oh, Jesslyn. Jesslyn aja. Kayak terpaksa gitu nggak? Aku. Enggak. My first choice is always Jesslyn kan. Wait. Oh, nah. Tadi suka gombal tante ya? With your cheek. Ya, yeah, so stolen. Pak Adi suka gombal ternyata. Ember. Suka apa? Suka gombal. Gombal? Gombalnya cakep juga. Oh, gue memang jago. Oh, dia mah jago. Jago dia mah. Nah, gak jago-jago banget. Kan. Just, enggak, you know, apa ya, bagi gue membuat ladies happy itu ya itu aja. Oh ya. Yes. Itu aja apa itu? Itu aja. Apa? I'm not a girl yang love language-nya itu words of affirmation sih. It's a no for me. Udah kebanyakan bacot cowok-cowok. So what is it then? Banyak buai. So cowok. Wah, lu harus hati-hati. Lu masih single love ya? Language? My love language is acts of service. Okay. Okay, Palito, take note. I take note. Minus berapa? Love language, yeah. Ya kan? Okay. Jadi dia pokoknya suka orang kita yang dulu bad boy, itu sekarang sudah tobat, ya kan? Betul. Bagus. You take note very well. I take note. Yep. Ini siapa nih? Kalau Adi, Meli, Avita mau foto barang. Siapa tuh Meli Avita? Siapa tuh? Tadi balik bebeknya Victor. Ah, nah, ini cerita. Gue mau live sama Victor supaya semua orang tuh paham. Sebenarnya bukan gue ambil bebek dia kan. Aku juga pingin. Sebenarnya bebek. Hah? Pingin denger juga ceritanya. Jadi beb kan kayak lu dia masa audisi on air kan. Nah, jadi kan kita beli bahan kan, cuma Victor tuh beli bebek satu ekor. Okay. Jadi lebihnya ditinggalkan di dalam freezer kan. Okay. Nah, because I'm the last contestant, you know. The last man standing dalam kompetisi itu kan. Ya jadi gua tengok freezer tuh banyak banget bahan ini kan, ada ayam, ada ikan, ada bebek. Ya gua pakai aja apa yang ada kan. Kemudian ya gua option yang terbaik gua ambil bebek. Pasal bebek tuh kalau jadi pasti juri tuh memberikan kredit. Because bebek itu satu bahan yang susah dimasak. Benar atau enggak Nadia? Betul sekali. Aku yain aja deh. Iya. Yeah. Jadi dalam kompetisi MasterChef itu, juri itu menilai, you know, the difficulty of your item. Wah, okay. Nah, apakah bahan yang digunakan? Contohnya lu masak lem itu lebih susah, compare to daging. Iya. Yeah. Nah, ataupun kalau ayam dengan bebek, pasti bebek akan menang. Betul. You know, kalau lu masak ikan dengan ayam, itu very competitive tuh kan, jadi you need to know how to win the judges kan. Kalau Juna very simple kan, Juna tuh
Juna itu suka yang bumbu yang medok. Nah, kalau Juna, you I know, that's mean the flavor itu sampai, kan? Kalau Chef Arno, itu lebih variety, kan? Ada flavor yang banyak, kan? Nah, dan kalau Arno, dia harus ada spiciness, pungent yang gitu. Kalau lo bisa buat itu, yes, itu Arno. Kalau Renata, she like yang very new flavor. And she like lots of texture. Vegetables and acid. Yes. Nah, jadi Juli itu muda. Yeah, that's tips from Lord Adi. If you notice, kayak sejak Chef Renata masuk ke season 5, everyone tuh udah tahu kayak, oh berarti ini hidangan harus ada acar. Oh harus ada acar, harus ada acar. Harus ada acid dan kayak something light to balance out. Iya dong, gua tuh memang udah hafal selera juri itu kan. Jadi udah tahu banget. Ya. Wah, gua berarti dapat banyak ilmu nih. Iya, makanya. Gua dapat banyak ilmu. Enggak, itu bukan ilmu dong. Lu enggak akan bisa memenuhi cita rasa juri itu kan? Ya, maksudnya kadang-kadang juri. Weh, jangan. Ya, juri itu pun kadang-kadang ya enggak jelas juga kan. Tapi emang ketahuan kok dari aku bahasnya sudah sekarang waktu sekarang sudah top 17 ini. Ya itu kelihatan sih. Kalau Arnold emang suka rasanya pedas, medok, Renata tuh suka yang agak acid dan atau manis. Iya. Yeah. Chef Juna itu lebih kayak ya plate texture sometimes. Iya, yeah. Chef Juna lebih ke teknik gitu ya. Iya, yeah, kind of. Yeah, and plate is very important. And dia benci banget sama mozzarella cheese. That's it. Yes. Siapa? That's Juna. True. Juna. Okay, yeah. Man. Mungkin dia ada. Hah? Pak Adi kok kucel banget? Pucat? Kucel. Kucel. Hah? Kucel. Apa? Kucel, like kucel. You haven't groomed yourself. Oh, maksudnya gue kan lagi ini kan. Are you okay? Ya, gue udah ini balik kan. Rambut udah panjang. You need to cut your hair. And shave too. Hmm. And shave, yeah. Maksudnya gue jadi mau berlakon satu film kan. What? New film. Hah? Jadi baru-baru ini ada satu director itu dia request kan, can you be in my movie kan? Tapi bukan pemeran utama kan, maybe just like bukan antagonis, is apa ya? Dalam film itu ada kayak macam apa ya? It's not antagonis, you know, it's okay, ini kan the main actor, ini the antagonisnya kan, and then there's one person yang menjadi like, huh? Protagonis. Ya, peran pembantu yang untuk support the main actor itu kan. Wow, Pak Adi sekarang melarikan diri ke entertainment industry dengan secara sinetron. Widih. Enggak, bukan sinetron, film. Movie ya? Film. It's a movie. For the cinema? Iya, for cinema kan. Cool. Tapi apa ya? Cool. Dia punya director tuh Steven Spielberg kan, jadi ayo. No, I don't believe you. Bohong ya? Imagine Steven Spielberg. Ya udah. Kalau yang nggak nangkap udah, nggak apa-apa. Steven Spielberg approach him, it's impossible. That's no way lah. Gak apa Pak Adi, ini dulu gak apa-apa. Ya mana tahu kan, tiba-tiba Steven Spielberg itu nonton nih. Bagus juga dirinya. Oke Pak Adi. Nah,
Dari how many Ayu ya, sebelum masuk dari apa itu? First is audisi on air berapa orang? 60? 40? Audisi on air itu 40. 40 ya, sama ya? 40. Ya, kita kayaknya 2 ya. Ya, jadi masuk galeri? Yang masuk, abis itu yang masuk bootcamp itu 25. Nah, yang masuk galeri? Yang masuk galeri 22. Nah, gitu ya. Yep, sekarang... Jadi waktu orang berapa menit masa sekarang? How long? Sorry? How long you cooking time? How long? Bervariasi Lord. Kayak ada 45, 30, 60 kayak gitu sih. Too long ya? Too long on ya? On average. Somehow ya, karena kalau misalnya 45 itu ya too long. Cuma ya udahlah. Masa aku mau kayak, kayak Lord tadi gitu kan gak enak tuh. Why not? Siapa tahu bisa... 45 minutes is too long. Wow. Somehow. Kalau misalnya beberapa tuh ada yang kayak 45 minutes, it's too long. Challenge-nya apa? Challenge-nya apa? Bubur ya? Challenge-nya itu, kapan itu ini. Bukan. Jadi kita dikasih tadi, barusan tadi itu tadi, ya, kita dikasih kayak ini, kayak budget gitu loh, di budgeting kayak 100 ribu doang masaknya. And then I'm just making like 60 minutes is too long ya? Yeah? Yeah, 45 is too long because I'm just making like potato roasty sama scrambled egg sama creme fraiche. Yeah, it depends on the scrambled bahan. Egg. Betul. Okay. 100 ribu lu buat scrambled egg. Wow. Wow. Terus bikin apa lagi ya? Kulong ya. If you were there, what will you make? Yeah. Secret dong, man. Stop dong, man. Ya, 100 ribu kan. 100 ribu banyak dong. Masa? Itu kan. Mereka udah set harganya semua di pantry. Mahal, Lord. Kayak butter 15 ribu, gila. Butter 15 ribu, bawang cuma 10 ribu. Gini doang. Itu loh. Oh. Bawang putih 10 ribu satu sium. Tuh, susah, Pak Adi. Jangan enggak susah. Oh iya. Sama waktu Jesslyn di lelang dulu kan, Jesslyn bisa dong. Sombong amat ini. Sombong amat. Remember I took his itu his ladle bus spatula. Oh, dicuri. Jesslyn dapat yang paling mudah sebenarnya unagi ya, tapi ya. Sombong amat. Menurut aku steak yang paling mudah, which is yours. Yeah, steak by itself. Yeah, but in, tapi not in 20 minutes kan. Of course in 20 minutes. You made a tartare. It's so easy, you don't have to cook it. Yeah, but you think you're gonna make tartare? I don't think so, right? I would. Kayak lucu-lucu banget. Hey, guys. Nyebelin loh, oh, anaknya. I have to go, ya. Okay. Okay. Good night. Thank you very much, ya, guys. It's been a pleasure, ya, toh. Besok-besok lagi, ya. Yes, success. Oh, fall back kenapa, Lord? Apa? Fall back kenapa? Oh iya, sebentar lagi dong. Santai. Oh, siapa namanya? Palitos, ya? Tinggal di anu, tinggal dilihat aja. Di Lord bisa, Lord. Udah penuh dia soalnya yang follow Palito. Dia sampai nggak bisa lihat terlalu banyak scrollnya. Iya, terlalu banyak. Iya, bolehlah. Bolehkah hambamu? DM gue dong. DM gue langsung, ya. Kenapa, Lord? DM gue langsung. Oh, siap. Oke deh kalau gitu. Thank you guys. Jess, Nat, Lord. Thank you. Yes, bye-bye. 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 Good night, ya. All the best. Thank you. Wah, lama gue gak live sama lorang semua, yuk. Siapa lagi kita mau invite, Jesslyn? Why? What, who do you want me to invite? Coba invite si Victor itu, kan. Victor? I don't know if he's gone. Ya, gak apa-apa. Invite aja. I cannot see the comment lagi, loh. Oh, you cannot see anymore? You want me to try and call him? Yeah, call him and ask him. Now? Yeah.
apalagi besok. Yeah, wait. Jadi, what are you doing now, Nadia? Kapan dia punya marriage? I thought this year, kan? It's September, okay? Mark your date, okay? Wish, my birthday. Wah. Celebrate my wedding and your birthday. You sing in my wedding, okay? Alright. Nanti gua lagu nyanyikan lagu angkat. Itu kan. Hah? Victor enggak angkat. Nyanyi ya, lagu apa? Lagu ya lagu wedding dong. Something lagu I'm wedding yang. Wedding, that's key. Alright. Yeah. You duet with Pak Adi or what? Yes, I will duet with Pak Adi. Lagu apa? Beauty and the Beast ya? Hah? Beauty and the Beast? Love song. You want to play now? Tale as old as time. Yeah. Wait, yeah. He's not picking up. I don't think he's available deh. Maybe he's asleep. Yeah. Ya, gak mungkin juga dia tidur jam 9 gini kan. Oh, wow. It's already 10:30. Yeah? Is it? Pak Adi, Adjak yeah, Life World. But I think you're asleep already. Victor, baterainya habis tadi. Ada juga yang ngomong. Enggak, Victor, baterainya habis. Udah centang dua. Apa? Udah centang dua. Yaudah, mau ajak siapa? Fabs. Ya terserah. Anyone yang online. Ya Olive nggak apa-apa, lama nggak ngomong sama Olive. No one is on right. Ya kan so, invitation kan bisa keluar kan. Oh mereka udah pada nggak boleh live guys, batasnya jam 10. Oh gitu ya. Baru tahu kok. Mereka harus tidur, harus tidur. Justin cocoknya sama Alden MCI 9. Justin cocoknya sama Victor. Nah tuh, yang mana coba? Olive. Coba invite Olive. Olive lucu ya. Let me. Nah. Ya lama ya kita sebagai MCI. Hah? Kemana? Lagi. Hah? Nah dia mau out terus masuk lagi sih. Oh. Siap, Adi. Please, Victor. Bohong, apa nih? Bohong banget, bla. Loh, nah terus gimana toh? Olive-nya nggak balas. Bohong banget, tadi dua bisa apa nih? Bohong banget. Nah, tapi Victor-nya nggak balas, terus mau gimana dong? Masa aku maksa? Tadi Valito bisa. Hey girl, I'm sorry. It's okay, girl. Aku nggak tahu, Olive nggak balas. Tadi seminggu syuting berapa kali? Enggak, aku udah selesai syuting. Oh, so it's taping, guys. Ya, yeah, it's just taping. Yeah. Udah selesai. Jadi kita kan berkejar dengan banyak juga yang rindu kepada Fat. Olive wanita yang disukai oleh lo. Yo kami. Oh ini orang Minang nih. Yo kami ini Jesslyn. Ya Jesslyn tuh memang cantik. Gak ada obatnya. Ya Jesslyn tuh cantiknya gak ada obatnya kan. Mulutnya manis ya. Cantik yang gak ada obat kan. Jadi gimana ya? Padi, you need to shave. You know what? You look like ini. Tomorrow I going to the barber. How's Brian, Nadia? Let me ask. Don't ask me, Padi. Why? I thought you still so close to him, kan? Brian. No, we rarely talk. I mean, we talk, tapi not like often. He already has a girl. Wih, Jerry M27. Brian Jesslyn is not... Jealous kenapa? Jesslyn kenapa? Jesslyn jealous kenapa?
Aku jealous kenapa, nah, guys? Olive gak banget. Oh ya. Jesslyn pilih Alden atau Victor? Pak Adi, menurut kamu lebih pilih Alden atau Victor? Gue gak tau kan, dorang juga. Mungkin Alden yang pakai kacamata itu ya? Iya. Actually, I can see the resemblance of you and Alden sih. Iya, tapi season ini kan laki-laki dia lebih banyak yang ganteng-ganteng ya daripada season dulu. Season dulu cuman Lord Adi doang ya kayaknya yang ganteng. Iya, ya, itulah. Nah, dia memuji dengan tidak ikhlas. Ngan. Aduh. Ya udah. Kalau gitu besok aja lagi ya. Oke. Okay. Apanya? We do live again. Ya, tomorrow. Besok aja sambung lagi. Tomorrow. Live. Nanti gue request sama Victor dulu kan. Oh, jadi Pak Adi yang langsung nanya Victor langsung gitu. Ya. Ya. Nanti besok aja ya. Alrighty. I want to sleep. I already take some medicine. You feeling better, buddy? You feeling better? Yeah, feeling better. Olivia balas. Olivia balas. Dia bilang dia lagi sama Wina. Di mana? Jakarta ya? No, Wina itu Surabaya. Alden bilang live. Alden udah masuk itu. Loh, katanya you can only do live until 10. Nah, gak boleh, kan? Itu ada Alden. Jadi mau apa nih? Jadi Olive mau itu. Udah invite Olive. Gimana dia mau? Ini. Yeah, she said okay. Aku udah invite. Olive! Hi. Hello. Ada winner lagi di Surabaya. Lagi pada ngapain nih? Tadi pas udah lihat Olive langsung senyum. Tadi dia bilang dia udah mau tidur. Kalian lagi di mana? Lagi ya. Karaoke ya? Makan nasi cumi nih, lihat nih. Enak, no. Oh, nasi cumi asin. Belum tutup. Pak Adi, mana lu? Ada Depi. Halo Depi. Apa kabar? Ada siapa? Depi. Ah, Depi. Iya, ada. Oh, Depi. Aku enggak bisa baca ininya lagi nih. Nah. Ada Wina. Hai, aku lagi di Surabaya. Makanan Surabaya enak pol sih. Masa? Kamu kan kapan di Surabaya? Habis makan nasi cumi kita enak pol. Kalian waktu itu enggak Jesslyn sama Nadia? Olive. Harus bawa dia ke situ, Olive. Jangan lupa kita makan tuh, Olive. Ayam goreng kan? Enggak sempet. Iya, ayam goreng Jakarta itu. Tadi belinya tahu telur. Wina makan makanan tahu banyak telur, 5 piring. Gila. 5 piring. Tahu telur belum dimakan. Dia beli nasi saijo, tahu telur, banyak apa lagi, nasi cumi. Terus makan, Mbak. Waktu itu di Surabaya enggak sempet, padahal mau tak ajak. Iya, enggak sempet. Aku di Surabaya cuma 1 hari tok, Mas. Iya. Kapan juga kita mau? Thank you. Kapan kita mau liburan bareng ya ke Medan, yuk. Ayo dong. Yang sibuk amat, sombong amat itu loh, yang ada cooking show sendiri tuh loh, yang sibuk banget. Jam 7 pagi, yang banyak artis makan makanan kita. Sama Steven Spielberg. Ya, season 2 aja. Nanti season 3 gue ajak orang ya. Sombong amat. Aku gak mau. Nadia, lu kemana aja? Nadia lari-lari kayak gitu. Kayak orang gak jelas sejak malam-malam.
Eh, I wanna go home ya, it's already late. Lagi pada di rumah. Dari mana? Di rumah, I'm at my brother's house. Oh. Winta ini, ada Wintela, DJ Wintela. Okay, I'm gonna go offline ya, bye-bye. Bye girl, be careful ya. Bye. Hati-hati nak. Lo, bye-bye. Chef Arnold diajak dong. Waduh, ampun. Yang berani ngajak cuma Lord Adi. Iya, yang berani ngajak cuma Lord Adi, benar. Pak Lord Adi yang ngajak deh. Coba. Jarang dong. Bye. Chef Arnold tuh kalau live. Nah. Chef Arnold tuh kalau mau live jarang banget kan, tambah diundang oleh kita kan, pasti dia nggak mau. Masak sama Lord nggak mau. Kenapa? Enggak. Dia... Gimana caranya? Gak ngerti aku. Dia sulit deh kayak harusnya. Nah. Gimana cara? Dia cara apa? Cara accept. Oh. Mintela. Oh bisa bisa. Tolong bilang gaptek. Sih. Tapi kalau misalnya kalian berdua nge-live bareng nanti ada suara ini gitu. Iya. Oh iya iya berdua. Ajak siapa dong? Ya. Kok kenapa enggak masuk? Bisa masuk itu Wintela ya. Pantengin aja. Enggak bagus. Jadi Olive ngapain dulu sekarang Olive? Apa? Aduh, ngapain aja sekarang? Ajak-ajak Teh Jenny, Teh Jenny, Teh Jenny. Teh Jenny. Mana? Ada ikutan nggak Teh Jenny-nya? Teh Jenny, aku panggil lagi. Berani nggak? Ayo, berani nggak? You WA Chef Arnold, no, coba. Eh, habis WA Chef Arnold? Penyangkol sih. You tell penyangkol. Ada yang ya, nyangkut gak di gigi? Nasi cuminya. Nasi cuminya. Lord Adi nanyain Olive mulu. Memang lu dasar. Eh, ada Wina ya? Wina, Wina apa kabar Wina? Kapan ke Surabaya Wina? Eh, lu rindu sama gue gak? Rindu, lu tadi gue mau call dulu kan. Tadi mau call Wina, tapi... Ya, tapi ya, malas. Lu apa namanya kalau mau enggak jadilah yes Pak Adi. Ah Pak Adi lu kangen sama gue enggak? Kangen. Jesslyn kangen sama gue enggak? Aku kangen Paul ya Nek. Ya aku paling kangen sama Wina sama Olive sama semua anak-anak. No Jesslyn terakhir kita ketemu kamu tidak ikut ke BSD. Where were you? Itu jauh Paul, terus aku enggak bisa nyetir ke situ. No, we miss you. Enggak ada pacar yang bisa jemput. Ada yang baru nih. Ada yang baru enggak? Ingat-ingat ada yang baru nih. Enggak. Undang Chef Arnold. Tadi, makanya cariin anakmu pacar. Siapa? Aku juga. Olive. Pak Adi cariin pacar. Pak Adi cariin aku pacar. Eh, tapi pacar Olive kan ada. Masa Olive cari pacar? Mana? Mana? Lu udah putus. Gak mungkin, Olive sama pacarnya yang memang setia sampai mati kan. Aku baru ajak si Alden oke. Okay. Oh, oke. Okay. Oh. Alden yang ganteng itu ya? Aku cocok ya sama Jesslyn ya? Nah, itu tuh. Boleh tuh. Waduh, berat nih. Cocok loh, Jesslyn. Imut-imut. Umuran seumuran ya? Tua Jesslyn. Gak bisa aku. Aku gak bisa ada pasangan yang terlalu banyak fansnya. Alah. Oke, mana? Jesslyn kok cemburu ya? Bukan. Bapak-bapak kok cemburu. Jesslyn kok cemburu bukan gua. Pak
Pak Adi cariin aku pacar. Tapi lu udah ada pacar kan, udah putus. Mana? Mana ada? Ini sama Olive berdua di malam minggu. Makanan. Tapi kemarin lu bilang lu udah ada pacar. Mana? Guys, Wintela udah ada pacar, guys. Gua sentil lah lu. Calvin Jesslyn ini tadi. Nah, cocok nih. Nah, kita guys, ayo kita jodohkan Jesslyn dengan Elden. Cocok. Waduh, jangan dong. Gimana? Mana sih? Setuju. Nah, sama Brian aja enggak apa-apa. Brian udah ada. Brian udah ada. I know that. Mana nih? Cucok. Kuku Brian. Nah. Cucok banget. Cucok pol sih mereka. Cucok. Secucok Jesslyn dan Elden. Yeah. Elden gak mau, dia bilang besok aja. Gue jadi kayak Cupid gak sih? Yeah. Menjodoh-jodohkan Jesslyn dan Elden. Waduh. Pacar, waduh. Jangan dong. Cepat ya. Masa bapak-bapak? Langsung benerin rambut ya, langsung benerin rambut ya. Aduh. Tapi si Wina Bintela kan udah ada pacar kan? Wina udah ada belum ya? Wina udah ada pacar. Masih sama Olive ini malam mingguan. Enggak. Siapa nama pacar Olive? Mak ya Olive. Apa? Hah? Pacar aku. Pacar lu nama siapa? Mak. Mak siapa? Siapa dong? Mak kan? Mana ada? Nggak punya pacar Pak Aki. Makanya dong. Masa? Gue ke Surabaya dulu kan masih ada kan? Masa udah? Itu nggak mungkin. Maaf alay lu. Nah. Victor atau Pak Adi, Jess? Pak Adi lah. Wah, kalau Victor, berarti bukan Jess. Pak Adi atau Elden? Enggak, kalau Victor bukan tes Jesslyn. Nah, Jesslyn tesnya paling si Elden itu kan lebih cocok. Ya. Kalau Oli sama Victor mungkin cocok. Kalau Victor sama siapa? Kalau Victor sama siapa ini? Enggak cocok sama gue. Sama Oli cocok kan? Oli cocok kan sama-sama. Ya, sama DJ Wintela lah. Terus gue sama siapa dong, kampret? Palitos. Sama siapa? Palitos. Jadi hai Palitos, salam kenal. Tuh, Palitos gokil loh orangnya. Iya. Orangnya santai. Cocok sama Wina kan? Oh ya. Shut up, you are. Ada. Hello. Hai semuanya. Hai. Pak Adi resmi. Rey sama Wina. Rey undang Teh Jenny. Yuk, coba aku naik Teh Jenny ya. Iya. Yeah. Victor terus mintanya. Ada. Yo, Victor. Lu. Ada. Gue sama Chef Yuna, bener dong sama Chef Yuna. Aku juga mau dong. Enggak. Chef Yuna sama aku. Udah paling pas. Enggak lah. Bercanda. Teh Jenny masih bangun gak ya? Oi Lord, kok gue jadi kurus? Gue kok jadi kurus? Ade. Kok jadi kurus? Apaan sih si Ade? Kok jadi kurus? Suruh aja si Ade itu masuk, Jesslyn. Apa tuh Ade? Iya, Ade Kurniawan itu. Kan Ade collab sama Bobon Santoso dong. Ya, Bobon Santoso. Yang komen itu loh, gas Pak Ade collab sama Bobon. Iya, nanti lah kita kita mau collab sama Bobon Santoso. Kalau lagi di mobil. Kalau lagi jalan pulang. Siapa itu hitam-hitam? Ade. Gue lagi jalan pulang. Lord, gue kenapa jadi kurus? Di sini. Gue jadi kurus. Apa kelihatan mukanya doang ya? Enggak, gue memang sedang ini memang menguruskan badan gue kan untuk film yang selanjutnya.
You on diet, is it? Oh, sorry, kapan yeah. Good for you, man. Itu kenapa? Itu apa ya? Olive lagi sama Wina ya? Iya. Yeah. Lu masih single, Bu? Selamat siang. Wah, adik. Gak kelihatan. Lu masih single? Kabar awak. Mana ada single, udah double. Badan gua double. Apa kabar awak? Mana nih, adik? Jadi gua mau perkenalkan lu dengan tiga orang cewek yang masih single nih, adik. Hai. Weh, adik. Apa-apa, Wina, apa? Lagi di mana tuh? Adik Kurniawan. Iya, iya, betul. Apa kabar awak? Woi. Ada satu you pun tak ya tak jawab apa? Aduh, ini orang ngomong malai lagi anjir. Kan kita lu kan kakak kelas gue. Guys, Jess, how are you, Jess? Adalah kakak kelas gue. Hai. How are you, Jess? I'm good. Kemarin gue lihat pas lagi collab sama siapa ya? Sama Nadia ya? Itu di mana ya? Oh, itu di Jakarta. Di apa namanya? Apa nama tempatnya? Apa itu namanya? Jafar Experience. Oke. Kok Olive nggak driving? Siapa yang driving, Olive? Cuma lihat kan gambar orang yang driving, Olive. Oh, ada sopir dong. Masa lihat kan sopirnya gimana? Driving tapi live. Nggak boleh ya, dong. Ya, coba lihat bentuk sopirnya gimana. Gak mau say hi ke supirnya. Say hi ke supirnya. Iya. Oh, jangan dong. Tunjukin dong. Aku gak mau tanggung jawab. Wina ya. Ayo, tunjukin. Tunjukin supirnya. Wina yang dari Surabaya. Wina ini yang nyetir. Bisa nyetir loh. Enggak, gue mau say hi ke supir. Supir Oli, tolong sebentar Oli. Lo, jangan tau. Ayo. Mana aja dong? Supir Grab itu dong. Ini kan buat supir Grab itu gimana bentuknya wajahnya? Gak ada. Supir. Pak Sopir dong yang penting. Supaya Olive aman di jalan kan? Supirnya Ade. Supirnya Ade. Supirnya Ade. Ternyata ini sebelahan sama gua kan? Aduh. Gelap, oke lah. Gimana deh, masih di ini? Gelap, bye-bye dulu deh. Di jalan. Iya, yeah, kan oke. Okay. Sama, lagi driving, gelap. Alright. Bye-bye ke supirnya dong. Sepertinya gue supirnya gara-gara live sambil nyetir. Ini loh, supirnya ini loh. Ini loh, Kota Surabaya di malam hari. Bye-bye. Bye-bye, hati-hati. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Gimana cara matiin cek kok kampung? Ayo pamit juga sambil nyetir, guys. Oh, itu langsung. Oke, bye. Alright. Okay, Jess. Bye-bye. I also want to sleep before already. It's very late. Alright. Good night, Jess. Good night, Pak Adi. Good night, guys. All right. See you. Good night, everyone. Thank you so much for the join live-nya. I will end the live here. Dan semoga besok-besok kalau aku live lagi, kalian menonton lagi. Dadah!